Bang, kau ni tidur, orang kerja kau tidur. Idan lah. Sabar-sabar, dia never, dia never. Lama tak berlaku. Hi guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel, El Vlog. Hey! So guys, hari ni adalah hari kedua kita orang shoot short film kita orang yang seterusnya. Hari ni cuaca amat tak baik sebab kita orang start shooting pada pukul 3 guys. Sebab tadi hujan apa semua, tapi kita orang adalah shoot scene sikit-sikit ni. Tapi hujan lama gila tadi, dia hujan, stop, hujan, stop, hujan, stop. So kita orang terpaksa untuk tunggu hujan berhenti baru kita boleh shoot. So sekarang ni hujan berhenti pada pukul 4 guys. So sekarang ni scene banyak gila. Apa pun, saya tak tahu hari ni sempat ke tak. Kalau tak sempat, kita orang akan drag sampai ke minggu depan. Kita orang try cuba yang terbaik lah. Okay, sekarang ni saya nak shoot dulu. Bye-bye. Take one. Three, two, one, action. Wayang kulit. Tapi yang pelik yang saya pegang watak Acap. Nama dia Acap. Saya Am. Okay, kita tengok iya. Macam mana? Macam mana? Belakang. Tak kena elektrik ke? Tengah hafal skrip Selective Amnesia. Di mana dia akan gila selama-lama. Bukan. Tak tahu, kena tunggu lah. Tadal. Take one. Three, two, one. Action. Walaupun saya tak ada scene, tapi saya ikutlah. Saya tengok geram berapa banyak yang dia belajar. Then sit, shot 5, take 1. Oh.
Okay guys, so sekarang ni dah pun malam, kita pun dah settle shoot apa semua kan. So sebenarnya dalam vlog ni aku tak nak buat kosong. Aku ada satu benda nak buat, iaitu siapa teka aku bagi hadiah. Aku nak try semua lah. Hari ni semua ada 20 orang, semua 20 orang aku try. Ni kita try kat Yek Bieber ni dulu lah. Okay, Yek Bieber lah. So aku nak kau pilih soalan 1 hingga 13. 1 hingga 13? Yes. Aku pilih 1. Kau pilih 1, okay. Hadiah 1 hingga 13 juga. Okay. Satu. Satu. Okey, kau apa soalan kau pilih nombor apa ni? Satu. Soalan satu, ada satu. Yes. Okey, soalan dia. Pada tahun bila aku beli Asia? 2019. Adakah anda kunci jawapan anda? 2020. Adakah anda kunci jawapan anda? Kau bila? Mana aku tahu? Aku tak tahu. Okeylah, aku rasa 2019 lah. Kunci. Jawapannya betul. Yes. Dan hadiah kau pilih nombor 1 kan. Dan kau memenangi hadiah RM1. Tadi gua tak tipu kan. RM1. Yay. Terima kasih. Yes, RM1. Alright. So orang cakap apa, senang cerita konten kali ini aku buat, siapa lebih mengenali aku lah. Kira kau kenal aku lah. Kau percaya dapat jawab tu, kau kenal aku lah. Okay, so kita pergi ke next orang. Let's go. So macam mana shooting pada hari ini? Lag. So far, alhamdulillah ada yang dipermudahkan. Tapi itulah sebab hari ni agak ada masalah sikit sebab hujan apa semua. Tapi tak apa, itu rahmat. Mungkin ada benda yang baik nak datang. Tapi okeylah, sekarang ni pukul 9.24. Jadi kita ada lagi 4 scene. Yang di mana scene-scene tu lah. Tapi tinggal 4 scene je. Itu untuk saya. Untuk Ashraf mungkin ada banyak lagi dengan Yik kan? Betul tak? Yes, saya rap awal. Ijan lah. Okay guys, so masa seterusnya guys. Masa seterusnya. Tak, dua masa dua lagi ke Apple, Jadi pun, orang yang berani, aku bangun tu. Okay, sekarang ni aku nak kau pilih soalan nombor 1 tak boleh lah. 2 hingga 13. 2 hingga 13? 11. 11. Okay, hadiah 2 hingga 13 juga. 6. 6. Okay, soalan tadi berapa? 11. 11. Okay, soalan dia berbunyi begini. Aku pernah pergi 2 luar negara. Seraikan negara. 2 eh? Haa, 2. Thailand. Haa, lagi? Indonesia. Thailand dan Indonesia. Kunci? Kunci. Hadiah kau nombor apa ni? Nombor 6. Nombor 6 eh hadiah? Motor. Okay, jawapan dia betul. Betul. Hadiah dia kau tahu kau dapat apa? Kau dapat baju woi. Bertukar hadiah. Yang saya punya sekejap lagi ada dapat kereta Audi ke? Ada tak? Ada dalam list tak? Hadiah. Okay, jom kita shoot kat betul-betul. Jom. Okay, so guys, yes. Serap for Bibi Khairina guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ingat ke hari ni kena extend sampai 2 minggu depan ke? Tapi alhamdulillah. Tapi sebelum awak balik, kita nak main game dulu. Tengok, Bibi masih kenal saya lagi ataupun dia dah lupa di. Oi. Tengok, okay, awak nak awak pilih nombor 1 hingga 13. Tapi tak boleh pilih nombor 1. Berapa tadi pun kau? Oh, 6. Nombor 11. 1 dengan 11 dah tak valid. Tak valid dah. Nombor 7 lah. 7? Okay, hadiah? 3. Okay. Mahal tak ada tu lah tanya. Okay, soalan dia. Apa reward yang saya dapat time menang era? Digital era. Apa? Dengar soalan betul-betul. Okay. Apa hadiah saya dapat time menang era? Oh, reward. Malam kan? Ada dua. Awak dapat menjadi content creator era and anda mendapat RM5,000. Ke saya pula tahu? Kunci. Kunci. Sekejap, RM5,000, RM1,000 lah. Sekejap. Aduh, saya bukan lupa dia. Saya bukan lupa tak. Malam. Kan malam. Kita... Tak jawab. Jawab sekarang. Sabarlah. Sabar. RM5,000. Kunci. Kunci lah. Betul. Yes. Apa ada dia? Hadiahnya awak pilih nombor 3 eh? RM10. Alhamdulillah. Saya ada hutang awak. Makan modal. RM10 tu yang ada 20 belakang ke? Bukan RM10 je lah. RM5 lagi hutang. Tak ada. Tak ada dia kecil. Okay, apa duit besar yang awak ada? Ha? Duit besar pun ada RM1 je.
tu kecil. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, cukup, cukup. Alhamdulillah. Boleh lah ni. Beli cekedis. Dah cukup ni singgit ni. Dah. Gilek. Dah. Yes, guys. So, terima kasih Bibi Karina. Semoga ceria-ceria selalu dan semoga menjadi insan-insan yang terpilih. Amin. Dan semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT dan semoga ceria-ceria selalu lah. Okay? So, gilek. Budut raya, guys. Nak bau. Oh, so masa ni semua orang kenal saya. Tapi Bibi dia macam... Dia tak berapa confident sangat. Confident? Bukan tak confident. Tapi dia berkaitan nombor ni bengap sikit. Betul. Bibi memang bengap. Ya, saya mengaku. Okay, so sekarang kita nak buat scene lain pula. Bibi dah boleh balik. Get lost. Terima kasih. Assalamualaikum. Dia jatuhkan duit. Biasalah orang dah kaya kan. Dah jadi artis. Apa kalau himbuk ke dia ni? Himbuk tak apa kan? Tak ada je, faham. Ciao dulu. Okay, thank you Bibi. Ciao dulu. Okay, ciao. Ciao sekarang. Ya, yes, so selepas pukul 5 minit pagi akhirnya settle. It's alright for you. Alhamdulillah. Sorry ya. Sidai sikit kan. Kita tak pun tak expect apa yang berlaku pada hari ni. Oh, macam mana kan kita faham. Kita saling memahami lah. Tapi short film ni je lah yang bagi aku macam pressure sikit. Walaupun short film ni short film pendek. Yang ada scene tu tadi tu. Susah betul nak pensel tu. Susah betul nak pensel. Heavy betul tu. Susah. Ingatkan senang lah. Sebab saya ambil remeh sangat benda ni. Ingatkan senang. Punya agak susah juga nak buat watak kita pensel. Pening pala semua tu. Susah. Sampai siap buat pusing-pusing lah. Sampai pusing-pusing. Okay, so thank you. Ni tu kita balik. Tu balik Semban. Balik Semban tu. Okay. So, jom kita masih ada lagi 4 scene baru kita wrap untuk for the whole short film. Okay, jom let's go. Jadi guys, saya dalam short film ni saya merupakan Arm dan saya merupakan photographer. Ini saya punya company lah. Saya punya proposal saya lah Arm Photography. Jadi, saya nak sambung saya punya soalan. Fauzan, pilih 1 hingga 13. Aku bagi tahu mana yang tak boleh. Aku pun dah lupa dah. Nombor 1 hingga 13. 1 hingga 8. Nombor 8. Okay. Hadiah. Nombor 8 juga. Adik. Nombor 8 boleh. Okay, soalannya berbunyi. Aku start buat video dengan Syamim Hasni pada tahun bila? Dengan Syamim Hasni tahun 2000 kita pun tak tahulah, kita agak-agak jelah. Rasanya 2018 time tu kau dekat Digistart, dekat kau tengah kontes era masa tu. Kunci. Jawapannya salah. 2017. 17. Sebelum aku jumpa Syamim dekat era, aku ada shoot video dengan dia juga. Tapi video yang macam tak berapa nak famous sangat ada tu. Hadiah pun tak boleh beritahu lah, sebab nanti orang lain kutip kan. Jadi dia tidak mengenali saya. Yai. Oh shit. Jadi pula. Dia sender dekat 3-2 action. Jadi Isu Rada. Yes guys, so alhamdulillah pada pukul berapa? 6.45 pagi kita dah berjaya habiskan sebuah lagi short film. Dan alhamdulillah, mantap. Sebab jangka masa kita memang bajet dan jadual pukul 7 suku baru settle. Tapi gini, macam apa kalau tak ada hujan apa semua, confirm lagi awal lah. Mana kita orang dah cukup laju lah ni. Nampak? Dah pumping kan? Kau dah tanya? Dah. Sabar pula masa seterusnya. Phone aku mana aku? Ni. Tak usah. Phone aku kat kursi tu. Jadi sekarang ni Syarat. Yang kenal aku Bibi, Apple, Yet. Siapa lagi? Diorang baru 3 orang. Fauzan dia tak cukup mengenali lagi. Jadi siapa nak? Daus. Nombor 1 hingga 13. Tak ada, semua kena. 1 sampai 13. 13. 13. Okay. Kau yang bagi aku ni. Kau rasa. Hadiah 1 hingga 13. 13. 13 juga. Okay, soalan dia. Views video tertinggi di Azrul Sami video apa? Ni, Goldiga. Anda kunci. Saya tak makan Razwa. Betul, kunci ya. Kunci. Jadi, hadiah nombor 13 kan? Jawapannya betul. Betul Goldiga. Hadiahnya RM6. RM6. Saya tak tipu. Saya boleh tunjukkan list tu. Tapi like dulu. Tunggu semua tu. RM6. Duit dia dah suar saya RM1. Dapat RM6. Tapi dompet saya dekat atas. Nanti saya bagilah. Okay. Tolong modal. Okay.
Tahniah, tahniah atas RM6 tu. Alhamdulillah. Okay, so sekarang ni kita nak kejut. Bang. Kita nak kejut abang perok kita. Dia tidur, dia bonteng kerja. Oh, dua-dua tak biasa. Dua-dua tak biasa. Jom kita kejut dulu. Let's go. Kita cuba buat prank tapi tak jadi guys. Nampak tak benda tu kita tak planning. Ha. Tak leh. Tak leh. Kau kena dah support. Support tu. Aku sedar aku dengar kau apa kau orang cakap apa semua. Oh, dan tu sedar. Sedar. Faham? Oh, sedar. Ha. Lepas tu orang buat kerja tak nak buat bodoh kat sini. Jangan pun apa. Ha, kau tunggu pun motor nanti siapa hentam kau apa tu. Pagi. Okay guys, so kita orang pun dah settle dah apa semua term tadi. Haa, patutnya nak buat prank tak jadi. Haa, lepas tu sekarang ni saya nak habiskan 5 orang lagi. Soalan yang perlu saya tanya. Sini, 1 hingga 13. 1 tak boleh, 1 dah ditanya. 2 eh. Okay, boleh. Ada lah, nombor 2. Okay, soalannya. Okay, aku pernah menang pertandingan video. Apa nama pertandingan tu? Boleh menggunakan talian air? Short fill air lah. Aku bagi short form dia. DSE. Itu Datuk Seri Muda. DSE eh. DSE. So benda apa maksud DSE tu? D tu apa, S tu apa, E tu. Kau dah baca kena suara kami punan lah. 10. 4. Bantai. 2, 1, okey. Bantai. Digital Star Era. Kunci. Betul. Okey. So, dia punya hadiah adalah RM5. Jadi, kita punya DOP pula, Ameh. Okey. Ada nak nombor apa? Nombor 3. Nombor 3. Okey. Hadiah 8. Hadiah 8. Okey, soalannya, nama penuh saya Muhammad Ashraf bin Razami. Kunci. Kunci. Jawapannya adalah betul. Aku boleh jawab. Dan hadiahnya. Ya. Bucket hat boy. Boleh tukar. Ya, bucket hat boy. Okay, ni kita punya gimbal kita. Gimbal kita. Okay, nombor. Nombor apa ni? 1 hingga 13. 15. Balik. 10. 10. Okay. Hadiah? 8 dah tadi. Dah 8 dah. 6. 6 pun dah. 11. Okay, boleh.
Okey, soalan dia. Poli. Oh, belum. Aku cakap aku dah lama nak gogak dia. Okey, soalan dia. Bagi tiga warna favourite aku. Benda ni aku dah pernah bagi tahu lah. Bijak selalu je. Okey, satu-satu lah. Tiga. Kau kena beritahu tapi bagi tahu satu-satu. Hijau. Tak tahu. Kunci lah. Salah satu ke? Tiga. Bukan. Tiga lah, tiga. Tiga. Ha. Okey, hijau. Hitam. Merah. Merah, biru, hitam. Merah, biru, hitam. Kunci. Lock. Jawapannya. Salah. Tapi hijau, hijau tu betul ya? Hijau pun salah. Hijau pun salah. Jawapannya hitam, putih, biru. Mesti kau ingat aku pakai azar hijau, aku pakai hijau. Tak. Aku pun rasa nak cabut game aku tu sebenarnya. Salah pilih colour. So next, orang seterusnya. Okay, so ni antara orang yang terbaru juga. Tapi kalau dia memang, kata aku memang cau. Okay, so 1-13. 10 dah. Soalan. Nombor, aku tak ingat kau sebut yang mana. 1-13. 13 pun dah. 12, okay boleh. Hadiah, pilih betul-betul. 13 ada kan? 13 dah. 11. Okay, boleh. Soalan dia sangat-sangat simple. Azia aku, sebelum ni warna apa? Ada clue tu? Dia dulu warna basic ke dulu? Dengan warna kedai. Warna kedai. So, Azia dia ada warna hitam, ada warna silver, ada warna biru gelap, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih. Ada 6. So, antara 6 kali. Hitam. Kunci. Jawapannya. Betul! Hei! Ada-ada. Kitchen, woi. Aku tak tipu. Nanti aku boleh tunjuk apa yang ada tadi. Okay, so orang yang terakhir. Let's go. Jadi, orang yang terakhir ni adalah, kalau korang follow saya pada 2016, mungkin korang kenal. Iaitu, ini dia. Edison Cavani. MU. Okay, jadi kau nak nombor apa untuk soalan? 1 sampai apa? 13. Nak tanya lagi? 4 lah. 4? Oh, 4. Okay, boleh. Hadiah. 10 dah ambil kan? 10 belum. 10? Boleh? Soalannya? Soalan nombor apa ni? 4. Okay. Aku pernah menang pertandingan era tapi pada tahun berapa? Soalan semua dekat Google je. Saya aku ambil. Awak dah habis? Awak dah habis? 3 begini ternanti-nanti wajahmu sayang. Ku masih sendiri. 2018. Adakah ada kunci? Hati-hati awak. Ni bukan awak, ni bawang. Jalak, MU. Come on, MU. Adakah ada pasti? 2017. Sejati. 2018. Kunci. Kunci. Jawapannya adalah salah. 12. Jawapannya betul. Ada champion. Ada senyum. Dan hadiahnya memang sesuai dengan senyuman, iaitu Masu. Supaya dapat menggagalkan senyuman tanpa orang ketahui. Ya. Bravo. Thank you. Tak ada. Okay, Masu ya. Tak tipu. Okay, aku beritahu lah. Sebenarnya hadiah tak adalah banyak mana pun. Tapi tak tahulah bagi korang macam mana kan. Hadiah nombor 1 RM1. Aku ikut turutan je sebenarnya. Hadiah nombor 1 RM1. Hadiah nombor 2 RM5. Hadiah ketiga RM10. Hadiah keempat RM50. Hadiah kelima RM100. 6 baju woi. 7 perfume R19. 8 pakai hat. 9 lighter. 10 mask. 11 kitchen. 12 RM2. 13 RM9. Saja je pancing. Kau ingat aku maju sangat kan? Nak bagi kau iPhone. Ha? Dulu pun curi. Okay, so guys, itu sajalah video vlog saya pada hari ini. Kita jumpa di next video. Jangan lupa untuk komen video apa lagi korang nak. Jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum. Hoi! Woi sikit. Hoi! Semua woi, semua woi. Sorang-sorang. Gura. Hoi! 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 Itu kan sorang. Hoi! 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 Gura. Hoi! Wait, wait, wait.